Okey, dah cerita pasal tudung kan. Kita nak bawakan satu lagi perkembangan berkaitan dengan bahasa kasih sayang. Dia bukan cia-cia-cia apa tau, tapi dia macam bahasa kasih sayang. Ada lima bahasa kasih sayang yang kita kongsikan bersama dengan tetamu kita pada waktu ini. Itu Dr. Rafidah Kastawi, kaunselor kita, untuk semarakkan kasih sayang pasangan dengan teknik kata-kata manis. Wow. Okey, yalah. Sweet talker. Tapi dia macam yang betul-betul ikhlas, saya orang kata. Untuk kita kembangkan lagi, kita terus pergi kepada 5S yang disebutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Baik. Bila sebut tentang 5 teknik tu, sebelum kita pergi kepada 5 teknik tu, apa kata kita lihat dulu definisi perkahwinan tu sendiri, hubungan tu sendiri dari aspek syarak. Dia melibatkan ijab dan kabul yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan. Dan bila kita sebut tentang hubungan, dia ada kaitan. Bila kita dah antara lelaki dan perempuan dihalalkan untuk bersama, pastinya hubungan seksual dan kemudian hubungan kasih sayang dan juga interpersonal. Ya? Dan dari situ juga akan kita nampak bagaimana dalam hubungan tersebut pastinya ada beberapa prinsip. Ya, yang mana saya seorang kaunselor berdaftar yang mengaplikasikan modul REST. Ya, dan REST itu juga selalu-selalu implement dalam kaunseling atau terapi perkahwinan. Yang mana dalam setiap hubungan perkahwinan itu, pasangan yang dihalalkan, ya, kita pergi kepada R yang pertama, kita kena respect. You kena respect. Kena hormat. Bukan sekadar hormat yang macam secara fizikal. Tetapi juga kita hormat dari aspek space. Pasangan kita perlu ada space untuk dia, ada masa untuk dia untuk bersendirian mungkin. Sesuatu yang berlaku kepada diri dia perlu ada. Dan kemudian ada empathy. Ya, empathy, rasa. Meletakkan apa yang dia rasa pada hari itu dalam diri kita. Okey, dan itu juga akan menyebabkan hubungan tu bagus. Dan itu S, kita ada support, sokongan. Ya. Pada saya, pasangan kita itu ibarat macam cermin kepada kita. Memberi sokongan dari aspek emosi, fizikal dan sebagainya. Dan yang terakhir, T itu adalah trust ataupun tanggungjawab. Jadi keempat-empat elemen itu sebagai asas dalam hubungan. Kalau tak ada yang prinsip dalam hubungan tu, kita tak boleh nak praktiskan 5S tu tadi. Sebab kita kena ingat dalam hubungan, ya, dua orang yang berbeza. Ya, contohnya latar belakang pendidikan, cara kita dibesarkan, ya. Masa kita bercinta semuanya manis, Andy. Dah duduk sekali nampak. Bila tengok sekali, Allahu Akbar, macam ni pula. Ya, kenapa tak nak bangun awal, tak nak mandi pagi. Tidur berdengkur. Banyak. Dan itu ada berkaitan dengan expectation, jangkaan dalam hubungan. Setiap orang yang mendirikan rumah tangga, kita akan ada jangkaan. Jangkaan tu berbahaya tau, Andy, Hani. Sebab kadang-kadang boleh jadi racun kepada hubungan itu. Namun, dalam Islam kita digalakkan untuk berdoa. Jangkaan tu mesti ada. Ya, kita ada matlamat dalam hubungan perkahwinan ini dan sebagainya. Sebab akhir-akhir ni lah, daripada tahun lepas, ya, saya melihat kadar pasangan yang nak bercerai datang ke klinik Rest Sejahtera Center ni semakin ramai. Ya, dalam minggu ni saja saya ada dua pasangan. Minggu ini belum lagi minggu yang lepas. Jadi kadang-kadang mereka rasakan dalam hubungan itu mereka nampak, oh, aku dah kenal sangat dengan pasangan aku. Jadi tanpa kita berfikir panjang, so kita terus ambil keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Dan bila dah kahwin, dua tahun pertama okey lagi. Lama-kelamaan, wow, aku rasa aku dah salah lah. Aku dah salah pilih. Salah buat decision dan sebagainya. Dan itu sometimes yang saya nampak, kebanyakan pasangan yang datang kata, doktor, saya rasa sepatutnya daripada awal ketika bunga-bunga, bibit-bibit, kata orang tu, pertelingkahan, ya, berlaku, saya perlukan bantuan. Tapi dia kata dah sampai tahap ini, saya berserah pada Allah, kalau rumah tangga ini baik untuk saya, teruskan. Ada yang berperangan sedemikian. Jadi bagi saya, dengan adanya 5S, teknik 5S bahasa hubungan kasih sayang ini, banyak memberikan pada saya, menyemarakkan lagi hubungan kasih sayang suami isteri itu tadi. Baik, jadi jom kita dalami apa itu. Kita lihat, 5S. Ini kalau kita lihat dari Gary Chapman, ya, daripada 5S ini tadi. Yang pertama adalah sentuhan. Ya, sentuhan tu bagi saya secara fizikal. Ya, kalau kita hubungan pasangan yang telah dihalalkan, pasti yang pertama itu berkaitan dengan seksual. Tapi tidak juga berkaitan menjurus kepada keadaan itu. Kadang-kadang pasangan itu hanya perlu belayan. Dalam Islam pun kita digalakkan untuk berpegangan tangan, kan, kerana gugur dosa-dosa kita. Bila pasangan antara lelaki dan perempuan yang dihalalkan itu erat bertemu. Jadi itu dari segi sentuhan. Yang kedua berkaitan dengan kata-kata, affirmation, kata-kata pujian. Kadang-kadang orang perempuan yang dipujilah sikit,
ringgit. Tak mahal pun, cantik awak belajar hari ini. Belajar ini, belajar. Sayang, saya nampak awak lain lah hari ini. Pakai baju ni contoh kan. Dia sedap masak bunga, sedapnya masakan. Banyak perkara. Sebab pagi saya, kita biasakan melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan. Jadi, jadi bagi saya, kata-kata ataupun affirmation, kata-kata pujian, kata-kata positif itu sangat perlu kita ada dalam hubungan. Kerana anak-anak, jangan lupa ya anak-anak. Dia follow, dia tengok kan macam mana hubungan mak ayah ni. Cara mak ayah greet kita, ya, itu semua akan menjadi satu modal bagi mereka. Tapi doktor, macam mana pula? Ada setengah pasangan ni, partner ni, dia bagi alasan macam saya tak pandai bermain kata-kata. Kena juga. Action speaks louder than words, katanya lah kan. Bagaimana dalam situasi itu macam biasa. Itu macam klise lah bagi saya kan. Saya tak pandai, saya tak boleh dan sebagainya. Tapi bila bagi saya itu adalah satu yang perlu anda pupuk. Sebab itu perlu adanya teknik 5S ni. Okey. Kalau rasa kita tak boleh, kita belajar. Sebab itu perlunya ilmu-ilmu keibubapaan, kursus-kursus pembacaan dan sebagainya sangat perlu. Sebab bila kita berumah tangga, ada hubungan sebegini, kita nakkan perkahwinan hubungan itu hingga ke jannah Allah. InsyaAllah. Kan kita tak nak dia berakhir ataupun berlakunya penceraian dan sebagainya. Tak nak. Kalau kita tolak jauh. Okay. Dua S kita dah sebut. Okay, yang lain-lain. Dan yang ketiga berkaitan dengan gift. Gift tu. Pemberian hadiah. Pemberian hadiah yang comel-comel kan. Tak apa. Ya, ada orang dia, kebanyakannya lah yang saya nampak, yang kata klien saya, suami saya tu jangan haraplah doktor. Minta daripada awal sampai sekarang tak dapat. Pernah dapat pun. Katakan. Tapi kadang kita mulakan dulu. Bagi. Mana-mana pasangan tu mulakan dulu. Okey. Bagi barang tak apa. Jangan bagi bini baru kan. Okey. Datang. Bila dalam keadaan macam tu, Andy, kena ada quality time. Quality time tu macam yang saya lakukan dalam aplikasi terapi senar ekspresif. Contohnya seperti ini. Melukis sama-sama. Contoh macam saya dengan pasangan saya. Saya suka melukis. Pasangan saya dia tak, itu bukan 5S dia lah kan. Jadi bila saya melukis, dia akan datang. Yang apa yang you rasa? Itu dah cukup best bagi saya. Jadi saya akan bercerita tentang objek, tentang warna. Dan dia okey. Dia okey pun kita rasa macam wow. Itu quality time saya dengan pasangan. Jadi dalam terapi senar ekspresif ataupun terapi yang saya gunakan dalam pasangan yang datang ke tempat saya, mereka melukis bersama-sama dalam satu kertas. Kadang-kadang kita akan nampak tau corak. Kadang-kadang suami tu selalunya isteri lah yang rajin datang kat sini. Katalah ini suami, saya isteri lah yang suka masuk. Border, cross the border. Kita akan nampak dia punya pattern. Pattern interaksi ataupun communication dia. Dari situ sikit demi sikit. Kadang ada tak ada yang kecil, tutup. Tak bagi suami tengok. Ataupun isteri tengok. Malu saya tak pandai melukis. Tapi dia melukislah untuk dia. Jadi kalau misal keadaan itu berlaku dalam rumah tangga, ini sebenarnya bagus untuk anak-anak juga. Hubungan untuk anak-anak juga. Tidak hanya kepada pasangan yang berkahwin. Dan yang terakhir, act of service. Contohnya? Act of service ni contohnya kita sama-sama lah. Kita masak sama-sama. Tak payah lama pun cik abang. Sekejap masuk dalam dekat bilik, dekat dapur tu. You buat apa? Kita kacau-kacau macam tu pun. Ataupun basuh-basuh pinggan sikit. Kan? Walaupun kita tak pandai. Tapi you kena ada azam untuk belajar. Bagus ni. 5S. Sama-sama kita amalkan. InsyaAllah rumah tangga dan juga keluarga bahagia. InsyaAllah. Bahasa kasih sayang. Jadi kita akan banyak lagi belajar. InsyaAllah kita bukan lagi slot-slot yang seperti ini lagi yang akan datang. Dan kita ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tetamu kita, Dr. Rafidah Kastawi, kaunselor kita. Sama-sama. Bercakap tentang macam mana kita untuk semarakkan kasih sayang pasangan dengan teknik kata-kata manis. Okey? Baik. Kami mulakan dengan perkara-perkara yang manis. Tadi kita tunjukkan pemandangan yang indah-indah. Mulakan Selogi Malaysia. Kita tutup juga dengan perkara-perkara yang memberikan aura-aura positif kepada anda. Semoga anda amalkan untuk kehidupan anda yang lebih baik, yang lebih positif pada masa akan datang. Ya, sama-sama kita amalkan ya. Jangan kita dengar saja, kita tengok saja tapi tak amalkan pun tak jadi juga. Betul. Okey, jadi lepas ni boleh buat sama-sama buat melukis dengan pasangan masing-masing. Saya sendiri lah kot. Dengan ni lah je lepas ni. Jom. Okay. Go for fun kan. Okey, jumpa lagi semua. Salam Jumaat. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa pakai mask.